Assalamualaikum semua. So hari ni saya nak tunjukkan cara untuk pemasangan patch untuk PS4, PS5 daripada CL Esports Studio lah. So ini adalah patch terbaru daripada kami. Patch untuk patch 21 season 22. Okay. So pertama sekali, bagi customer yang dia pernah ada patch, dia kena delete dulu patch yang lain ya. Dia tak boleh campur ya. Dia tak boleh campur, mana kita kena delete dulu patch ni, patch yang lain lah. So cara nak delete patch tu, kita masuk lah, masuk balik patch. Okay, sementara tu saya nak bagi tahu untuk mana-mana customer yang berminat nak dapatkan patch terbaru daripada CL Esports Studio, boleh terus contact saya lah. Boleh terus contact saya. So harga patch ni untuk patch versi pendrive adalah RM100 termasuk pos. Mana RM100 tu akan dapat pendrive yang dah siap-siap berisi patch dan termasuk pos. Saya poskan terus kepada bos, harga dia RM100. Tapi bagi customer yang kat rumah dia ada PC atau laptop dan pendrive khusus sendiri, boleh dapatkan patch versi link. Patch versi link harga dia RM70 saja. Mana buat barang RM70, saya akan sharekan link. Link ni bos download sendiri menggunakan PC atau laptop, kemudian extract dengan software Mira, masuk ke dalam pendrive kosong. Untuk method ni RM70 sahaja. Okey, patch yang terbaru ni, official release date adalah pada 7 hari bulan 9. 7 hari bulan 9 adalah official release date bagi patch yang terbaru ni. So yang ni macam saya cakap tadi adalah cara untuk kita delete kalau kita ada patch lama lah. Bagi customer yang baru yang tak pernah lagi pasang patch dekat patch 21 dia, tak perlu buat cara ni ya. Cara ni adalah hanya untuk siapa yang dah pernah install patch, dia nak delete patch yang lama. Okay. Mula-mula kita pergi dekat setting. Okay, pergi edit. Okay. Selepas tu, kita masuk import-export. Okay. Kita masuk delete image sebab kita nak buang. Kita nak buang page lama. Daripada atas tu, kita delete semua. Daripada string L, masuk delete all image. Okay. Kemudian kita pergi string S. Sama juga. Delete all image juga. Semua kita nak buat sampai bawah. Sebab kita nak buang semua page lah. Page lama kita nak delete dulu. Nak clearkan dulu. Okay, so sementara tu, untuk customer yang duduk di negeri Kedah ataupun negeri Terengganu, diorang boleh juga dapatkan patch ni melalui ejen-ejen sah saya. So untuk patch 21 season 22 ni, Legend and Legacy daripada CL Esports Studio, saya hanya ada 2 orang saja ejen yang sah. So minta sangatlah kerjasama kepada semua customer yang berminat dengan patch kami. Tolong sangat dapatkan patch kami hanya daripada saluran yang betul. Tolong dapatkan patch kami daripada ejen yang sah. Tolonglah, supportlah karya kami ya. So untuk area Terengganu, sekitar Kuala Terengganu, boleh dapatkan dengan TMIG ya. TMIG, ini ejen sah saya lah yang pertama daripada Kuala Terengganu. So customer yang berdekatan dengan Kuala Terengganu sahaja, boleh terus pergi ke TMIG, bawa konsol PS4 So dia akan masukkan terus patch tu dengan harga RM80 sahaja. Bagi yang berdekatan, senang, tak nak fikir banyak, terus pergi ke TMIG untuk dipasangkan patch. Harga RM80 sahaja, siap pasang . Okey, bagi customer berdekatan dengan area Alustar Kedah, boleh dapatkan patch daripada CL Esports Studio yang terbaru ni, patch Legend and Legacy di daripada sahabat kita Jack Core. Dia pun adalah ejen sah saya untuk patch 21 season 22 ni, Legend and Legacy. Boleh dapatkan dari Jack Core kepada yang berdekatan dengan area Alustar Kedah. So 2 orang ini sahaja ejen sah saya. So kalau awak jumpa ada individu
atau mana-mana yang menjual pes saya secara haram, bolehlah report kepada saya. Minta sangat hormat hasil kerja kami ya, dan support kami untuk kami menghasilkan lebih banyak lagi konten-konten yang mantap untuk PES CL Sports Studio PS4 dan PS5. Okey, so sekarang kita sambung ya. Tadi kita dah delete Street S tadi. Okey, emblem pula kita sambung sampai bawah. Mana semua kita kena delete PES-PES lama, semua kita kena delete. Macam sketch ni, macam saya kata tadi lah, ini adalah untuk customer yang dia pernah dah pakai patch sebelum ni. Tak kisahlah sama ada daripada patch pengeluar lain ke ataupun patch daripada saya sendiri yang untuk untuk season yang lepas, sama kan, delete juga. Dia tak boleh campur, dia tak boleh campur. So kita delete dululah sampai bawah ha. So untuk pengetahuan semua, untuk PES Seattle Fox Studio PES 21 season 22 ni, version 1 yang saya dah keluar ni kan lah, version 1 saya dah keluar dah sekarang ni. Okey, untuk PES ni ada lagi 2 kali free update ya. Saya akan bagi 2 lagi free update, 2 kali lagi free update ya. Update yang kedua nanti adalah pada sekitar bulan 4, yang mana update tersebut adalah update untuk Liga Super musim baru, Lime Art dan JC musim barulah, musim season 22, dan juga transfer untuk kelab-kelab utama Liga Eropah. Ada perubahan player, waktu tu saya akan bagi transfer update dia sekali lah waktu bulan 4. Dan kemudiannya update terakhir, update ketiga adalah pada sekitar bulan 7 untuk update transfer pertengah tahun ke Liga Malaysia. Itu ada update terakhir lah, mana ada 2 kali update kemudian habislah langganan untuk match yang ni ya. Okey dah, okay, sekarang dah kosong lah, dah kosong, kita ada delete semua. Okey, kita keluar balik, kita tutup application pass, tutupkan dia. Okey, kemudian kita pergi dekat setting, setting, kita pergi storage, pergi kat system storage, dalam tu kita pergi cari save data. Okey, dalam save data tu kita buka PES 21 ni, kita buka. Okey, dalam dia edit data, edit data ni yang nak kita delete. Untuk setengah-setengah case, dia ada juga backup edit data di dalam tu. So backup edit data pun kita delete juga. Kalau ada backup data, macam case saya ni cuma ada edit data, saya just delete edit data sajalah. Tapi untuk certain case, backup edit data pun ada, kita delete juga backup edit data. So kita delete lah. Kita delete. Okay. Okay, sekarang ni kita dah delete ya. Okay, kita dah delete. So settle lah untuk step bagi customer yang ada patch lain, delete. Untuk delete patch lama dah settle. Okay, sekarang ni step pertama adalah pastikan PS4 dah update dululah. Step pertama untuk pasang, pastikan PS4 dah update. Cara nak tahu PS4 dah update tu, kita kena connectkan PS4 kita kepada internet lah. Kita connectkan PS4 kepada internet. Tapi kalau ada update, dia auto update lah. Okay, connectkan kat sini lah, nak connectkan bagi tak tahu lah. Kita connect lah kepada internet lah. Ini adalah cara untuk connectkan kepada internet. Okey, bagi lepas kita dah connectkan kepada internet, kita kena step yang kedua adalah updatekan PES 21 tu terlebih dahulu. Cara nak update PES 21 tu, kita pergi dekat ikon PES 21 ni, kemudian kita tekan button option dekat controller ni. Tekan button option. Lepas tu ada check for update.
Ah, dekat belah kanan tu ada check for update. Tekan check for update. Ah, okey, kalau macam ni the install application is the latest version. Mana patch 21 tu dah update lah. Ah, kalau kata belum update, bila kita tekan kat sini dia ada go to download. Ah, bila ada go to download tu dia akan masuk dekat sini ya. Ah, go to download. Ah, dekat sini nanti kalau kata belum update, adalah patch 21 tu kena update dulu. Ah, kena update dulu. Yang tu step kedua ya. Kena updatekan patch 21 tu terlebih dahulu. Okey, andai katalah patch 21 tu dah update. Andai kata patch 21 dah update, pertama tadi PS4 dah update, kedua patch 21 dah update. Okey, barulah kita masuk patch. Okey, sekarang kita masuk patch. Okay, kita masuk PES. Okay, dah masuk dalam menu PES. Kita pergi dekat setting. Pergi dekat apply little update. Ha, ni step ketiga. Step ketiga adalah apply little update. So kita kena apply dululah little update tu. Ini adalah step ketiga. Okey, pastikan dua-dua kotak ni dah bertanda. Tanda dulu kotak baru tekan okey ya. Tekan okey. So kita tekan yes. Kita nak update dululah, nak apply little update lah step ketiga dulu. Okey, settle. Ha, ni step ketiga eh. Dah settle. Okey, tunggu sekejap. Bagi dia penuh. So, kelainan utama untuk patch CL Fox Studio, patch 21 season 22 ni. Untuk patch terbaru ni, kami ada tampilkan 15 club legend yang mewakili negeri-negeri dalam Malaysia eh. Mana kita ada daripada Perlis Legend, Kedah Legend, Pulau Pinang Legend, Perak Legend, semua negeri lah dalam Malaysia kita ada buat team legend dia. Dan termasuk sekali MPPJ, MPPJ FC. So kita ada Bruno Mataleto. So dekat situ total untuk kelab-kelab legend Malaysia ni ada 15 lah. Ni konten yang baru daripada CL Sport Studio lah. Untuk PES CL Sport Studio, PES PS4, PS5 lah. So untuk pengetahuan, kami daripada CL Sport Studio hanya fokus untuk mengeluarkan PES terbaik bagi PS4 dan PS5 di Malaysia. Kami memang tak masuk pasaran PC. Kami fokus untuk PS4 dan PS5 saja. Jadi oleh kerana tim kami ni fokus hanya kepada PS4 dan PS5, sebab itulah kalau ramailah banyak feedback daripada customer kami yang mengatakan muka player patch kami ni lebih padulah, lebih baik daripada pengeluar patch yang lain untuk PS4 dengan PS5. Pertama kena faham dulu, kena bandingkan apple to apple. Bandingkan patch PS4 dengan PS4 saja. Jangan bandingkan PS4 dengan PC ya, tak sama. Sebab PC dia ada software untuk kita ambil real face daripada muka player tu sendiri. Tapi PS4 tak ada macam tu. PS4 memang kita kena tengok gambar player tu kat Google, tengok daripada pandangan depan, tengok daripada pandangan sisi, kita edit in game dalam game. Edit in game. Jadi memang susah nak buat muka yang sama. Sebab tu bezanya. Tapi insya-Allah kalau kita compare patch CL Esports Studio untuk PS4, PS5 dengan pengelola lain, tuan boleh nampak perbezaan yang ketara dia lah. Okey, selepas tu dah settle step ketiga tadi, apply little update. Seterusnya adalah step keempat ya. Step keempat, kita masuk balik setting, kita masuk edit. Hmm.
Okey, pergi dekat import export. Okey, waktu ni pen drive dah kena cucuk lah. Kita cucuk pen drive dekat port USB dekat PS4 tu. Kita masuk import export. Step keempat ya. Okey, kita pergi dulu import competition. Import competition eh. Tekan okey. Okey. Ada skrin hitam ni, okey lagi. Okey. Tengok ada banyak-banyak file competition ni. Kita tekan petak dia. Untuk patch kali ni mudah dia. Tekan petak dia. Sebab semua kita nak pakai data daripada patch. Okey, tekan okey. Ada 52 file competition. Kita just tunggu je lah. Ada patch. Yang ni tak apa, tunggu sekejap je. Tunggu sekejap je. Okey, seterusnya bagi customer yang baru, dia akan ada satu tanda merah dekat sini. Tanda merah atau tanda oren lah dekat sini, dekat import team. Kalau ada tanda merah atau oren dekat sini, bermakna itu adalah perlunya buat import tutorial. Kalau kata perlu, tuan kena buat dulu import tutorial tu. Macam kes saya ni tak ada import tutorial. Import tutorial tu senang je. Kalau kata ada tanda merah, tekan OK. Nanti sama juga, ada skrin hitam. Skrin hitam tengah-tengah tu ada pen drive tadi, tekan OK juga lah. Lepas tu nanti memang ada satu file je. Ada satu file je dekat situ. Ada satu file saja, file import tutorial. Just tandakan. Just tandakan OK. Lepas tu nanti akan keluar dua kotak. Tandakan dua kotak, tekan OK. Nanti akan ada team. Akan ada senarai team. Team paling atas tu just tekan OK. Okey. Sampai dia keluar menu ni balik. Itu adalah untuk import tutorial ya. Macam case saya ni, sebab saya dah pernah ada install patch lain. So, import tutorial tu tak keluar. Import tutorial tu adalah untuk step kelima. Yang tu mudah je kalau ada. Just tekan okey untuk kita patchkan tutorial tadi. Okey, settle. Untuk import tutorial, step yang kelima. Saya ulang balik, import tutorial step kelima tadi dia tiada di dalam paparan saya ni sebabnya saya dah pernah install patch. Jadi dia takkan keluar. Import tutorial ni hanya keluar bagi customer yang pertama kali nak pasang patch. Dia memang tak pernah pasang patch lagi sebelum ni. Okey, jelas ya. Okey, seterusnya bagi step saya ni adalah step ke-6. Step ke-6 adalah import team. Yang tadi step ke-5 kalau ada, jika ada baru buat, adalah step import tutorial. Yang sekarang ni adalah step ke-6 untuk import team ya. Okey, masuk balik import team, tekan okey. Tekan okey lagi. Sama juga, ada gambar pendas, tekan okey. Kali ni sama juga, tekan juga petak untuk tekan okey. Select all, memang select all. Bagi yang pernah melanggar patch untuk season yang lepas, season 21, mungkin pelik ya. Sebabnya kita kena tick yang CLE saja dulu untuk step lepas. CLE tandakan dua kotak. Tetapi tak, untuk patch yang ni, sebab kita nak override semua data, memang kita tanda semua sekaligus. Dia berbeza sikit. Dia ada part yang senang dan ada part yang susah jugalah untuk patch yang baru ni. Okey, part yang senang dia yang ni lah. Kita boleh just tekan petak untuk select all. Naik atas, go to the setting ni, tekan OK. Nanti tandakan dua-dua kotak ya. Pastikan tanda betul-betul dua-dua kotak, baru tekan OK, jangan silap ya. Tandakan. So dia akan start patch 637 file ni lah. Kita just tunggulah sampai habis. Memang agak lambat jugalah. Kita just tunggu sampai habis. Andai katalah tiba-tiba kita tunggu, at some point ada file yang fail. Tuan kena catatkan nama fail tu. Nama fail tu team apa, catatkan dia. Sebab kita cuma nak patch balik team-team yang fail sahaja. Catatkan lah kalau kata ada yang fail. Tapi insyaAllah harap-harap tak ada lah. Kalau ada yang fail, catatkan untuk kita salin balik nama team yang fail. Kita nak patch balik team yang fail saja. So sekarang ni kita tunggu
sampai habislah 637 ni. Ha, dia sedang kopi lah ni. Ha, dia memang agak lama sikit lah. So kita tunggu dulu eh. So untuk page CI Sports Studio ni, antara kelebihan yang kami ada lah juga berbanding dengan page pengeluar untuk patch PS4, PS5 yang lain, kami juga sertakan Chan-Chan untuk kelab-kelab utama Liga Super lah. Haa, mana Chan-Chan tu kita akan letakkan di dalam pendrive lah. Haa, bagi yang download versi ni boleh letakkan Chan tu di dalam pendrive. Ha, kemudian cucuk ke PS4 lah. Ha, dalam Chan tu. Untuk menggunakan Chan tu, okay, sebenarnya untuk pengetahuan, mungkin dia tak tahu, untuk patch PS4 kita sebenarnya tak boleh nak letak Chan dia. Ha, untuk patch PC, yes, kita boleh letak Chan siap-siap. Tapi untuk PS4, kita tak boleh macam ibarat nak set auto lah. Bila main, terus ada Chan dekat belakang, tak boleh. So, tapi cara dia kita boleh buat secara manual lah. Sebab tu Chan tu memang CL Sports tu dia ada bagi sekali. Chan-chan utama kelab Liga Malaysia, kita letak dalam pendrive. Mana bila kata kita main, Chan tu kita boleh play manual secara belakang. Bagi yang tak ada lagi nanti, boleh pergi dekat PS Store, download Media Player. Download Media Player. Dah download Media Player tu nanti, waktu tengah main, kita keluar sekejap dekat menu utama, buka Media Player, pilih pendrive, dalam tu ada Chan. Ada list lah kelab-kelab Liga Malaysia ni. Semua saya ada bagi Chan-chan kelab-kelab utama. So boleh main. Contoh waktu tu Tuan lawan Perak lawan Kedah, Tuan home dekat Perak. Tuan pasang lah Chan untuk Perak. Kalau Tuan dekat Penang, Tuan pasang lah Chan untuk Penang. So dapatlah suasana seolah-olah dalam stadium tu. Layan lah sikit kan untuk main kan. Terasa impact dia macam dalam stadium lah. So CL Sports Studio ada bagi yang tu kira extra content lah yang kami bagi berbanding patch-patch lain. Selain tu juga, antara kelebihan lain patch CL Sports Studio adalah kami juga ada bagi macam untuk tim tim Harimau Malaya, tim Malaysia, kami juga ada tim tim Harimau Muda kami bagi. Kemudian ada juga konten tambahan untuk kami ada juga bagi juga feeder club. Setengah-setengah pay mungkin tak ada bagi feeder club. Macam kami ada bagi feeder club. So kami adalah JDT2, Perak 2, Terengganu FC 2. Okay. Selain itu juga Pepsi Alley Sports Studio juga ada bagi 7 kelab negara ASEAN. Mana kata satu negara ASEAN kita bagi satu kelab mewakili je lah. Tapi special sikit untuk Indonesia lah. Indonesia special sikit. So untuk tahun ini, untuk PES 21 season 22 ni, antara kelab yang kami ketengahkan adalah daripada Indonesia. Kita ada 2 tim ya. Untuk daripada negara Indonesia kita bagi 2 kelab. Kita ada Persija Jakarta 1 dengan yang kedua Bali United. Bali United ni sama seperti konten tahun lepas lah. Konten season lepas pun kami ada bagi Bali United. Tapi cuma kali ni kita bagi dia dengan line up baru lah. Dan Persija Jakarta, itu dua yang kami bagi. Lepas tu kita ada juga untuk Singapura. Untuk Singapura, macam Singapura untuk patch tahun lepas kita bagi kelab Tampines Rover. Tampines Rover. Tapi tahun ni kita tukar sebabkan Singapura sekarang dia tengah, orang kata tengah in lah, tengah top lah sekarang ni. Kelab lain City Sailor, yang kelab Haris Harun tu, Haris Harun keluar daripada JDT, so dia masuk lain City Sailor. So kita bagi lain City Sailor untuk tahun ni mewakili negeri Singapura. Lepas tu untuk Filipina, kita masih sama seperti tahun lepas, kita bagi United City FC. United City FC ataupun nama lama dia Sierra Negros lah. Sierra Negros dah rebranding jadi United City FC. Itu untuk Filipina. Kemudian kita ada bagi juga untuk Vietnam. Untuk Vietnam tahun lepas, kalau untuk season lepas kita bagi Hanoi FC. Kita bagi Hanoi FC. So tahun ni Hanoi FC tu kita tukar, kita bagi Vital FC tahun ni. Sebab Vital FC adalah juara liga. So
So kita tukarlah untuk tahun ni, kita bagi Vital FC. Untuk Brunei, kita ada juga DPMM. Kita bagi DPMM untuk Brunei. Untuk Brunei, kita bagi DPMM lah. So macam untuk Brunei ni sama lah, macam tahun lepas sama. Cuma tahun ni kita ada update sedikit, line up dia lah, ada line up dia dan JC baru dia lah untuk DPMM. Okay, lagi apa lagi kita cover? Sekejap ya, saya check dulu. Sebab banyak sangat yang team-team yang custom yang CL Esports Studio bagi kan, sampai kadang saya pun terlupa juga. So total ada 7 lah. Total ada 7 kelab-kelab ASEAN yang CL Esports Studio cover lah. Macam saya cakap tadi, ada Bali, DPMM, kita ada Lion City FC, Persija Jakarta. Untuk Myanmar, macam tahun lepas kita bagi Yangon United. Untuk Myanmar tahun lepas kita bagi Yangon United, tapi tahun ni kita tukar kepada Shan United. Sebab Shan United juara liga untuk tahun lepas, untuk season baru ni, so kita bagi Shan United lah. Kita bagi Shan United. So itu antara konten-konten ekstra lah. Selain tu kita adalah juga bagi negara ASEAN. Maknanya negara ASEAN tu sama lah macam konten season lepas pun ada semua negara ASEAN. Lepas tu kita tambah lagi negara Asia yang ranking dia tinggi tapi tak dalam PES tu lah. Contoh Kyrgyzstan, India, Syria, Palestin. Yang tu sama lah macam konten tahun lepas. Yang tu ada. Dan yang terbaru lah, yang terbaru untuk PES, PES 21, season 22 ni, Legend and Legacy. Sebab tu kita namakan dia Legend and Legacy. Kita ada bagi 15 club, 15 club legend. 15 club legend mewakili negeri-negeri dalam Malaysia termasuk MPPJ. So itu adalah konten terbaru kita lah. So insyaAllah, kalau kata you guys terus support CL Esports Studio, insyaAllah nanti kita akan tambah konten-konten kita daripada season ke season. Macam kalau yang mula-mula langgan daripada PES dengan CL Esports Studio dulu, mungkin yang daripada 2019, so dia akan nampaklah pertambahan tu, pertambahan yang apa yang CL Esports Studio buat. Minta maaf cakap lah, kalau kata orang yang perasan daripada dulu, mesti perasan. Sebelum ni, page-page lain ni, minta maaf ya, page-page lain ni dia tak ada keluarkan apa yang kami keluarkan. Contoh, untuk team-team feeder club, CL Esports Studio adalah yang pertama yang bagi team feeder club. Kemudian, kita pun expand dengan team-team negara ASEAN. Kita pun rasa orang pertama juga yang bagi konten tim-tim negara ASEAN. Kemudian untuk tahun lepas kita expand lagi, kita bagi pula 7 kelab ASEAN. Yang ini alhamdulillah, memang tak ada siapa yang follow lah apa yang kita buat. Kemudian tahun ni kita expand lagi, kita bagi pula 15 kelab legend. So harap-harap tak ada yang copy lah cara kami kan. Tapi tak apa, kalau kata ada yang cuba buat pun, bagi saya itu adalah persaingan sihat. Itu adalah satu persaingan sihat. Asalkan in the end, bagi saya customer yang untung. Sebabnya customer ada banyak pilihan. Banyak pilihan. Mana kata bila kata antara setiap patch ni bersaing satu sama lain, ada sentiasa ada buat penambahbaikan. So in the end customer yang untung. Sebab semakin banyak content yang customer boleh dapat, dan customer boleh buat pilihan lah patch mana yang dia nak cuba. Mungkin tahun ni dia cuba patch ni, tahun depan dia cuba patch ni. So in the end customer yang untung. So bagi saya yang tu tak jadi, tak timbul isu lah. Persaingan sihat ni adalah satu perkara yang bagus dalam industri. Okay, so sekarang ni kita tunggulah. Sekarang dah 111, masih banyak lagi ya. Ada 637. So you guys cici dulu, lepak dulu. So nanti bila dah habis kopi nanti, saya kembalilah.
I will get back lah. Okay, terima kasih. Ugh.
worlds. We ain't slept or fallen by, and it's no surprise. So I keep on raffling. She can't stop me, hoping it'll be happening. And I can't keep denying it. It's true, it's you that I'm admiring. Hear me out as I think, every doubt in my sins. All the spins paid, all the beans played, all the yells are remiss. Let me make an attempt, as I love in my tense. Take it this way, made a mistake, now I'm all in the fence. No, we can't walk around and leeway. Briefcase, fill it up with all the things you ever doubt. These games should have ended, please thanks. No pretending, replay how it's been and if it's worth the run around. Well, let me think. Working to the bone, I couldn't call it though it seems. I can't go a day without a thought of being weak. So who am I? If you read me wrong, I do apologize. Leave a happy home and never scrutinize. Finally, you able to let go of how you feel inside. Everything was in a dry. I don't ever think about it. Hey, don't think about it. No, you don't. No, you don't. Tryna lose ya, I ain't tryna lose. I'm way too determined to be falling in the mood. They don't exist within the circle of the pool. I'ma call it quits before you catch me calling out to you. Stay in my way, don't hit me up. Get in my case, won't live it up. Now you alone and sit by the phone. Stop wasting your time, just move it along. Could it be long? Wait, let me take a step back. We met this the wrong way. Hope you can't accept that. Living double lives and everything they made it out to be. You stepping on my rug now. I'm checking twice to act defeat. You ask me if it's worth it, much above it on the surface. But the funny thing about it is knowing you don't deserve it. More than here to live inside a factory of fear. Still redacted, but it's actually been happening for years. Gone.
Sekarang ni lagi sikit je lagi. Dah 590 dah. Lagi sikit je lagi. Okay, sekali lagi saya nak ingatkan kepada mana-mana customer yang berminat dengan hasil kerja Patch Patch 21 Season 20 daripada CLA Sport Studio. Patch kami yang terbaru, Legend and Legacy, yang ada menampilkan 15 kelab Legend untuk setiap negeri, boleh dapatkan daripada saluran yang betul ya. Untuk mostly customer boleh dapatkan direct daripada saya lah, owner page sendiri. Boleh search FB Syahrul Ruzaini ataupun WhatsApp saya terus 014-338-3874. Saya ulang 014-338-3874. So boleh dapatkan terus page dari saya dengan harga untuk page versi pendas RM100 termasuk pos, dan page versi link RM70. Privacy link ni untuk orang yang ada PC atau laptop sendiri di rumah dan pendah khusus sendiri. Dia beli privacy link je, buat barang RM70. Saya sharekan link, link ni download sendiri. Kemudian masuk dalam pendah khusus ya. Okay, untuk customer yang mana yang nak pasang terus ke PS4 dia, ya, tapi yang ni yang area berdekatan je lah boleh pergi ya. Pertama boleh dekat Kuala Terengganu ya. Saya ulang balik, dekat Kuala Terengganu, agent sah saya adalah TMIG ya. Boleh search TMIG tag, boleh contact lah owner TMG Tech ni untuk terus pasang patch di sekitar area Kuala Terengganu dengan harga RM80 saja. Terus disiap pasangkan semua. RM80 saja, murah eh. Kemudian untuk sekitar area Alustra Kedah, boleh jumpa sahabat kita, Jack Core. Jack Core, boleh terus contact Jack Core untuk dapatkan patch di sekitar area Alustra. Mana bawa konsol, bayar RM80, settle. Dia kasih jadi.
Tapi dengan syarat kena ada game PES 21 lah, kena ada lah. Ataupun bagi yang tak ada tu boleh dapatkan game PES 21 terus, terus suruh dia pasang terus. Tapi yang jauh, mesti di seluruh Malaysia, Sabah, Sarawak, dan negeri-negeri lain yang memang tak ada ejen atau berjauhan dengan Kuala Terengganu, dengan Alustar ni, boleh terus dapatkan patch dengan saya sendiri, owner CL Sports Studio, Syahrul Zaini. Boleh search FB saya, Syahrul Zaini, ataupun boleh PM dekat page CL Sports Studio, ataupun terus WhatsApp saya 0143883874 ya. Minta sangat-sangat support lah, belilah hasil kerja patch kami ni pada saluran, dengan pada orang yang betul, menggunakan saluran yang betul lah. Jangan support orang yang menjual secara haram ni ya. Memang kalau saya nak beritahu, memang susah nak buat apa-apa, susah. Bukan kerja saya seorang, saya sini ada team saya. Team saya ada 5-6 orang, sebab ada satu designer tu dia on off, tak tentu. So designer tu tak, saya ada 2. Dan ada team nak buat page, team marketing. So memang ini satu kerja yang bukan senang lah. So awak bayangkan, saya pun tak faham, ada setengah individu dia sanggup, dia ambil page lain lah, mungkin bukan page saya, mungkin page yang lain dia ambil, dia jual RM20, RM30. Awak bayangkan, memang tak ada orang yang sanggup jual page macam tu eh. Setahu saya mungkin page Razer pun paling murah RM40 kot, page slot RM60 macam tu. Page saya memang paling mahal RM70, tapi memang kualiti tak sama, setiap-setiap page kualiti tak sama. Kena faham kenapa harga berbeza tu, kualiti tak sama tuan-tuan. Tapi individu yang jual RM20, RM30 tu, saya tak tahu nak cakap apa lah. Sebab diorang tak buat, diorang tak buat patch ni. So orang cakap, dia tak payah fikir pasal nak bayar duit designer, tak payah fikir nak bayar duit staff, tak payah fikir benda semua tu, janji dapat duit RM10-20 kan. So minta sangatlah kepada nak dapatkan hasil kerja kami. Sendiri boleh tengoklah hasil kerja kami macam mana, memang berbeza dengan patch-patch lain untuk PS4, PS5 eh. Jangan compare dengan PC lain, compare apple to apple, PS4 dengan PS5. So boleh tengok dengan hasil kerja kami, dengan team, berapa banyak team-team custom yang kami buat, siapa ada team-team legend, kelas ASEAN semua. So sangat berbaloi lah, sangat berbaloi. Dengan harga RM70, RM100 tu memang sangat-sangat berbaloi lah, awak takkan dapat kat tempat lain. Okay, so sekarang dah habis dah, kita sambung. Okay, bila dah habis ya, finish tekan okay. Mana step ke-6 tadi, untuk import team tadi dah habis lah. Okay, kita tekan back sekali. Step ketujuh ni safe eh. Step ni sangat penting eh. Jangan terus back lagi, nanti dia hilang. Kena save dulu, save. Dia mesti save, yes. Override, yes. Dua kali yes, nampak? Override, yes. Dua kali yes eh. Step ni sangat penting. Ada setengah call customer contact saya balik, abang kenapa hilang bang? Sebab dia silap tang sini, dia tak dua kali yes. Mesti dua kali yes, yes, override, yes. Dua kali yes, baru betul-betul save. Okay, siap. Cara pemasangan patch dah siap, settle untuk cara pemasangan patch. Okay, tetapi ada sedikit extra work yang kita kena buat lah untuk patch yang ni. Sebab kena faham eh, untuk patch ni sebenarnya dia adalah season untuk 21, tapi kita ubah dia jadi season 22. Jadi ada beberapa benda yang kita perlu ubah, kita perlu atur supaya menjadikan patch ni lebih cantik. Dia tak sama macam patch untuk season 21 yang lepas yang saya jual. Senang, mana bila dah siap save terus boleh main. Yang ni tak. Saya tunjukkan sebab apa kita kena ubah tu. Ini sebab dia. Okey, pertama saya tunjuk dulu lah. Okey, ini sebab ada internet eh. Dan internet dia jadi loading lambat sikit. Okey, saya tunjuk kenapa eh. Awak ambil contoh eh. Awak tengok Liga Eropah. Awak tengok. Bila awak tengok dekat sini eh. Okey, nampak Fulham masih di Premier League. Sepatutnya dia dah turun liga, betul. So benda-benda macam ni lah yang dia jadi nak kena ubah tu. Dia kena ubah tu. Okey, sebelum saya terlupa, masa kalau kata kita nak pakai patch ni untuk patch season 21 ni, memang kita kena tutup live update terus ya. Memang kita kena tutup live update terus baru patch tu jadi. Tutup live update siap-siap ya, tutup ya. Cara nak tutup live update, tekan button R3 ni, tekan button R3 ni ke dalam, akan keluar live update off, tekan okey. Depend dengan PS4 awak lah. Ada yang okey bulat-bulat lah. Kalau okey X lah. Macam saya okey, saya bulat. Tekan okey. Okey, dia dah tutup eh. Okey, sebab macam saya cakap tadi, sebab kita kena nak perkemaskan dia, sebabnya kelab-kelab tu dia tak jadi turun naik liga lagi. Dia tak jadi turun naik liga lagi. Contoh eh, saya ambil contoh EPL ni. Okey, ni tadi tersilap saya tekan back. Lagi sekali saya kena tutup lah adik balik eh.
tekan button RC, live update off. Tadi saya tertekan back. Okey. Contoh kita tengok EPL ni. Awak tengok pertama sebab kena ubah. Awak kalau perasan tengok, Arsenal ni dia jadi satu level. Ada sebab sih buat macam tu. Sebabnya sebab yang ni dululah. Arsenal. Okey, contoh Arsenal Chelsea dekatkan eh. Okey, Arsenal ni memang originally dia dapat lesen daripada PES. So bila dia dapat lesen, kita untuk jersey pertama kedua ni memang kita tak boleh tukar. Mana dia pakai jersey season lepas, memang kita tak boleh ubah. Dia pakai jersey season lepas. So cara dia, kita dah letak team Arsenal yang baru ni kat tempat lain. Maksud Arsenal yang original ni kita buang keluar, kita kena import team yang baru tu dari tempat lain tu, kita kena letak duduk dalam ni. Dia tricky sikit, agak tricky sikit. Tapi kawan-kawan just follow je lah. Macam Chelsea ni tak ada masalah. Sebab Chelsea ni memang dia tak dapat lesen, jadi kita boleh patch terus. Chelsea boleh patch terus. So sebab tu saya kata ada beberapa kerja yang kita kena buat lah untuk patch ni, yang berbeza sikit. Lepas tu lagi contoh lagi team, saya tunjuk lagi. Contoh team MU. MU pun sama, dia jadi macam tu. MU pun sama juga. Sebabkan MU ni memang ada lesen original patch, so dia, kita tak dapat nak patching dia dengan jersey terbaru MU. Kau tengok nampak? Dia jadi, sebabnya nombor 1 surat, nombor 1, nombor 2 untuk jersey memang kita tak boleh ubah. So dia jadi masalah dekat situ. Nampak? MU pun masalah kan. Tapi nampak Liverpool tak ada masalah, sebab Liverpool kita boleh patch. Okey, sekarang ni cara dia macam mana untuk betulkan masalah-masalah ni lah. Cara dia macam mana, kita kena buat step untuk memperkemaskan patch. Saya panggil step ni untuk memperkemaskan patch. Okey, basically saya bagi tahu dah lah. Apa yang kita kena usik nanti adalah Premier League, League One untuk Liga Perancis kita kena usik. Serie A untuk Itali kita kena usik. La Liga untuk kelab-kelab Spain ni kita kena usik. Bundesliga ni kita kena usik juga. Ada Arsenal ni tak ada masalah lah. Ni sama macam patch season lepas, sama. Okey, lepas lagi satu dekat Ade Latin. Ada Latin. Sebabkan kekangan dalam patch PS4, saya terpaksa campur sebab tak ada slot dan letak. 7 kelab Asia ni saya letak sekali dengan negara-negara, negeri-negeri legend ni. Tapi ni tak ada masalah pun. Cuba kita kena susun lah. Kita kena susun bagi cantik yang tempat. Sekarang ni dia berterabur kan. Ada sebab tu. Yang berterabur ni sebab apa? Macam ada kelab-kelab tertentu dalam ni, saya tak boleh nak ubah dia. Sebab dia dah fit. Macam Alliance Lima ni, Botafogo, dia memang dah fit. So saya tak boleh nak ubah untuk jadikan dia kelab lain. Sebab tu dia jadi terasing-terasing macam ni. Tapi tak apa, ada cara untuk kita cantikkan dia. So Liga Malaysia kat sini lah. Ni tak ada masalah. Sama macam season yang lepas, ini pun tak ada masalah lah. Okay, yang tu tadi beberapa tadi. Okay, macam mana cara nak percantikkan dia, perkemaskan dia? Okay, tuan-tuan kena masuk balik. Masuk balik dekat setting, pergi dekat edit. Kita nak percantikkan dia bagi Liga tu nampak kemas. Okay, pergi dekat competition structure ni. Masuk, tekan ok. Ok, daripada Liga Eropah, tuan perkemaskan balik. Tuan tekan ni lah, tekan dekat R1 nak gerakkan dia, nampak? R1 gerak ke depan, L1 gerak ke belakang. Ok, kita cari balik. Macam saya cakap tadi, Premier League. Arsenal yang ni, ni Arsenal asal kita panggil. Mula-mula Arsenal asal ni puan tandakan ok. Kita gerakkan slot nombor 18 tu. Alhamdulillah. Di slot nombor 18, dekat belah bawah sikit, kalau tuan-tuan tengok, ni ada Arsenal. Ini Arsenal baru yang saya buat. Yang ni yang Arsenal baru. Arsenal lama tu kita kena tendang keluar, masuk Arsenal baru tu di sana, di EPL. Tekan OK. So sekarang dia dah bertukar tau sebenarnya. Dia dah bertukar tu. Okey, tuan balik-balik ke EPL. Dia ada kerja sikit lah, lebih kerja sikit.
kalau kata nak barang cantik memang macam ni lah. Sebab dia kena faham, ini CD pack 21 tapi kita buat season 22. Memang ada extra work sikit untuk bagi cantik. Tapi tak apa tuan-tuan, yang penting cantik patch kita. Kita tak payah berhijrah ke patch 22 tapi patch kita dah cantik. Okey, untuk Fulham ni pula. Nanti Fulham ni kan dah turun liga kan. Ada jadi Skyback Championship. So kita tukarlah. Kita bawa naik Brentford ni, kita bawa naik ke sana. Okey, tukar nampak. Okey, balik ke Premier League. Kita tengok siapa lagi. Siapa lagi yang tukar? Okey, Sheffield United. Kita tukar Sheffield United, kita bawa Norwich. Okey. Kemudian West Brom. West Bromwich Albion ni kita tukar jugalah. Kita buat West Brom. Okey. Sekarang ni nampak dah tukar dah. Skor yang ni adalah line up yang terbaru untuk APL. Kalau kata tuan nak bagi cantik sikit susunan ni, nak bagi sedap mata memandang, tuan susunlah ikut aksara abjad kan. Tukar. Ya, susun ikut aksara lah. Mana A, B, C. Sedaplah sikit kita tengok kan. Saya susun sikit. Okey, dah okey dah. Cantik dah. Mata pun sedap dah tengok kan. Okey, kita tengok balik liga bawah dia tadi, Skyback Championship, liga kedua dia. Kita susun juga ikut asara, bagi cantik, bagi mata kita sedap dia tengok kan. Kita pindahkan dia. Cantik sikit. Okey. Saya dah okey dah kot. Dah cantik dah ni. Okey. Kita gerakkan ke League One pula. Ni pun sama juga. Kita tengok juga mana kelab yang turun. Kelab yang turun Turun liga kita ubah. Dijon ni. Kita masukkan Clermont. Okey, Nimes ni kita masukkan. Yes. Okey, yang tu. Okey, kemudian okey, dekat sini Olympique Marseille dengan PSG ni, dia sama juga macam kes dekat Arsenal dengan Manchester United tadi. Dia adalah team yang memang originally ada lesen. So kita tak boleh nak ubah jadi team baru. So kita kena buat macam tadilah. Ambil daripada Olympique Marseille sini, pindahkan, tukarkan dia. Dia dekat sini ya. Ni. Pergi dekat nombor 17 ni. Slot nombor 17 ni ada dekat sini, dekat benda sidua tu. Tukar dekat Olympic Masa sini ya. Tukar. Okey, sama juga balik ke League One. Balik ke League One. Untuk PSG juga buat yang sama juga. PSG. Sama juga. PSG ada di sini pula. PSG ada di sini. Slot nombor 18. Dapat ni. Tukar kan. Okey, settle. So kita balik. Ke League One balik. Kita nak kemaskan macam saya kata. Memang banyak kerja sikit tapi worth it lah, orang kata worth it. Kita tengok pun cantik, kemas je nanti. Okey, yang ni sama juga. Kita susunlah sikit ikut ayat tu, ikut huruf. Sedap sikit mata kita memandang kan. Okay, dah ni. Ni liga
itulah liga kedua dia. Sama juga kita cuba susun lah, lebih cantik sikit. Susun dia lebih kemas sikit lah, supaya kita nampak pun sedap je kan. Ok, itu pun dah settle. Ok, sekarang ni kita pergi ke Serie A untuk Itali ya, Liga Itali. Tapi sama juga ha, Liga Itali ni, kelab ni, Benevento ni, kita tukarkan ya kepada Empoli. Ok, kemudian Serie A Croton ya, Croton. Salernitana ni, okey. Kemudian yang ketiga Parma. Parma tukar kepada Venezia. Okey. Okey, kemudian sama juga macam kes tu, Juventus dengan Roma ni pun kita kena tukar. Sama macam kes tadi tu. Okay, Manchester United, okay, PSG sama juga. Okey, Juventus ni kita tukar, ambil dekat sini ya. Ambil dekat slot nombor 18. Ha, okey, Juventus ni tukar kan. Okey. Kemudian baliklah, kita balik-balik ke sana tadi. Roma pun sama ya, Roma. Roma tukarkan. Roma dekat sini. Jangan silap ya, buat berhati-hati, buat slow-slow je. Roma. Okey, cantik. Ha, kita balik-balik. Kita balik untuk kita susun dia. Bagi cantik sikit. Ha, supaya kita tengok tu sedap kan. Okey dah ni. Ha, dah cantik dah ni. Okey. Dan pergi kepada liga kedua Itali lah. Ha, sama juga. Susun bagi cantik juga ya. Ha, memang ada kerja sikitlah tuan-tuan, tapi tak apa. Nanti kita tengok pesedap betul. Ha, kita tengok pesedap. Sebab benda ni saya tak boleh nak buatkan untuk tuan-tuan. Kalau kata boleh buatkan, saya buatkan terus. Ha, senang kerja kan. Ha, tapi tak boleh. So minta maaf sangat. Terpaksa ada kerja sedikitlah. Ha. Susunkan lah. Okey, liga kedua Itali settle ya. Okey, sekarang ni seterusnya kita pergi pula dekat La Liga. Okey, untuk part La Liga ni, okey tuan-tuan, pertama Barcelona ni, Barcelona yang original ni kita kena pindahkan pergi sini. Ah ni, ini Barcelona yang baru, yang gantian ni. Tukar. Okey, dah tukar. Okey. Sekarang ni yang turun Ibar ni, Ibar. Kita naikkan. Lorca. Lagi satu Huesca turun. Huesca kita naikkan. Resus hidat Rivalano delete. Lagi satu Rivalano. Sekejap ya. Rivalano Espanyol. Espanyol. Okey, ni sekarang kita susun lah. Kalau tuan-tuan malas, tak payah buatlah yang ni kan. Ha. Tapi kalau tuan-tuan nak cantik, ha, memang kena susun.
Okay, circle ya. So liga kedua dia pun sama juga lah, kisah-kisah dia lebih kurang. Tu boleh susul lah. Saya pun saya ingat saya tak mahu susul lah dekat dulu sebab saya pun tak mahu dengan ni. Okay, kemudian okay untuk Bundesliga Bundesliga yang ni tak apa eh, ini tuan abaikan je eh. Ini tuan abaikan je sebab kita tak guna ni dua ni nanti, kita nak sorok balik. Okay, untuk Bundesliga tuan susun jugalah Paris United. Tuan pergi ke nombor 18 tadi, tukarkan Paris United tu dengan Bayern Munich ya. Okey. Untuk Bayern Munich, tuan jangan ambil yang ni ya. Untuk Bayern Munich jangan ambil yang ni ya. Ambil yang bawah sikit. Ambil yang bawah sikit. Yang ni. Ah, tuan ambil yang ni Bayern Munich. Okey. Kemudian ni kelab ni Lengi Bulls tu, tuan tukarkan juga dengan Bayern Leverkusen. Ha, kemudian lagi satu. Ha ni. Ini kelab yang pelik-pelik ni ya. Ha, kita tukarkan. Alhamdulillah. Lagi satu. Kelab baru. Baru naik liga. Ha ni. Okey, yang ni ya. Ha, dengan ni. Okay, sama juga. Sekarang kita bagi kemas sikit lah. Kita bagi kemas sikit lah. Bagi kemas sikit. Bagi kemas sikit lah kan. Okey. So dah kemas dah. Ha, settle untuk Bundesliga. Okey, untuk kelab Eropah dah settle dah. Okey, tekan return. Sekarang ni kita masuk pula dekat South America ni. Ha, sebab yang kita ada tumpang tadi kan, kita ada tumpang kelab-kelab legend dengan ASEAN tadi kan. Ha, kita kemaskan dekat sini lah. Ha, so kita kemaskan dekat sini ya. Yang kelab kita bagi naik atas supaya dia nampak tersusun lah sikit nanti. Ha, yang kelab-kelab kita bagi naik atas. Terpulang kat tuan lah. Kalau kata malas nak ikut abjad, tak payah ikut abjad. Ha, macam saya suka ikut abjad tu kan. Ha, tapi ambil masa sikit lah nak susun dia. Okay. Okay, ni tujuh orang ni. Satu, dua, tiga. Ni tujuh kelab dah ni. Okay, ni dah okay.
Okay, macam yang ni ada 15 club legend. Boleh susun lah. Susunkan. Susunkan. Kalau yang pelik-pelik nanti kita letak bawah lah. Kita susunkan dulu. So, macam saya pun, saya akan susun lah. Sebab baru seronok sikit. Kita tengok tu sedap mati. So, biar bagi saya sikit masa untuk saya susun sekejap. Saya suka buat daripada atas ke bawah lah. Okay, settle. Alhamdulillah. Okay, so sekarang ni langkah untuk kita nak memperkemaskan liga tu dah settle dah. Okey. Tekan back. Okey, last kali dekat draw size ni, draw size, tuan tekan okey, draw size tekan okey. Untuk bandar liga aku kita jadikan 18. 18. Ha, untuk bandar liga saja. Okey, tekan back. Pergi dekat save ya, save. Sama tak? Yes. Override yes. Okey, settle. Alhamdulillah. Okey. Settle. Ha, kita dah siap dah pasang patch kita. Patch yang terbaru CL Sport Studio Legend and Legacy. Okey, sekarang kita tengok eh. Ha, sekarang ni barulah dia cantik lah. Dia dah jadi cantik lah. Ha, mana dia ikut update yang terbaru lah. Susunan dia tu. Okey, tuan tengok eh. Saya tunjuk sikit lah. Saya preview sikit. Waktu nak main, pastikan live ada mesti tutup ya. Live ada off. Macam saya cakap, saya ulang ya. Tekan button R3 ke dalam. Pilih live ada off. Tekan OK. Ha, kita nak mesti tutup live ada off. Okey, tengok ah. Ha. Ha. Live ada off ya. Jangan lupa ya, live ada off. Manchester United. Masalah sikit eh. Sekejap eh. Okay, mungkin ada masalah sikit dekat sini. Tapi tak apa, Manchester United ni sepatutnya dia akan jadi tim baru dah ni. Saya tunjuk tim lain tu. Nanti Manchester United tu nanti saya betulkan eh. Manchester United tu saya betulkan. Okay, kita tengok dekat Arsenal lah. Sepatutnya dia jadi macam ni lah. Arsenal tu dia akan okay dah. Ha, Manchester United ni untuk tim tu nanti saya akan check balik. Sepatutnya Jesse tu dah okay dah tu. Ah, dia akan jadi macam Arsenal ni, jersey baru. Untuk part Manchester United tu nanti saya check balik ya. Mungkin ada kesilapan sikit kat situ. Untuk Manchester United. Okey, tengok Arsenal. Sekarang kita tengok PSG ya. Ah, ada lah. Mana Manchester United tu ada problem sikit. Nanti saya akan berbetulkan lah untuk Manchester United tu. Ha, sepatutnya dia akan jadi macam ni lah. Dia akan jadi cantik lah. Ha, dia akan jadi cantik. Okay, nampak? Dia dah bertukar lah. Ha. Yang ada JC tu dah bertukar lah. Okay. Sebenarnya
kita tengok Atletico Madrid pula. Okey, ada. So Bundesliga Bayern kita. Okey. Nah, ada jadi sesi barulah. Okey. Sekarang ni okey, dan Roma ni lah. Roma ni pun ada masalah juga ni. Kena betul juga. Okey, tak apa. Untuk dua tim ni, saya akan betulkan balik lah. Akan betulkan balik. Mungkin ada data lari sikit lah untuk dua tim ni. Okey, tak apa. So, basically yang tu lah cara nak pasang dia. Cara nak pasang dia, basically yang tu adalah cara nak pasang dia. Kemudian lagi satu yang terbaru tu, Bali United dengan kalau legend-legend ada kat sini lah. Yang bawah ni memang tak ada eh. Yang bawah ni memang tak ada sebab ini memang tak lupa. So 15 kelab legend dekat sini. Okey, yang baki ini adalah 7 kelab Asia lah. Okay. So bermana ada dua perkara itulah yang saya kena betul kembali. Okey, baik-baik. So basically itu sajalah. Mana settle dah. Sepatutnya bila tuan buat-buat macam ni, settle dah. Mana yang tak betul tadi ada dua perkara lah yang saya akan betulkan balik. Manchester United dia ada problem sikit dengan Roma. Okey, baik. So itu saja cara pemasangan untuk patch terbaru CL Sport Studio. Jelas ya. Itu sajalah cara pemasangan dia. Okey, terima kasih. Langganlah, jemputlah melanggan patch Sport Studio. Patch terbaru daripada kami melalui channel-channel ataupun saluran yang betul. Okey, terima kasih.